over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Persebaya Surabaya musim ini tampil cukup gemilang. Di bawah sentuhan tangan dingin pelatih lokal Aji Santoso, Persebaya menjelma menjadi salah satu tim terkuat musim ini. Bahkan mereka mampu bersaing di papan atas klasemen Liga 1 Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga dikenal sebagai salah satu tim yang memiliki kerjasama tim yang mengagumkan. Gol-gol indah, kerjasama tim seringkali mereka tunjukkan. Dan kali ini tim Garuda Legend telah merangkum 9 gol kerjasama tim terbaik Persebaya Surabaya di musim ini. Versus Persib Bandung. Lewat sebuah serangan balik cepat, para pemain Persebaya Surabaya melakukan sebuah kerjasama yang cukup apik. Sebelum pada akhirnya Bruno Moeira dan Taisei Marukawa membuat umpan 1-2 yang luar biasa di depan gawang. Sebelum mengeksekusinya menjadi sebuah gol. Versus Bali United. Umpan 1-2 ditunjukkan para pemain Persebaya Surabaya, bahkan membuat para pemain belakang Bali United kewalahan ketika coba menghentikannya. Sebelum pada akhirnya Marcelino Ferdinand menyelesaikannya dengan sebuah gol yang indah. Kucok. Ini versus Borneo. Gol kerjasama tim juga ditunjukkan anak asuh Aji Santoso ketika menghadapi Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Lihatlah, bola yang berawal dari Samsul Arif kemudian diselesaikan menjadi gol oleh Ricky Kambuaya. Masih Samsul Arif pemirsa, Samsul Arif, dan ini dia sebuah kesempatan. Gol! Perjuangan tanpa menyerah dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Dan akhirnya, Wani! Ricky Kambuaya membuat gol menjadi... Versus Persikabo. Dengan memanfaatkan potensi pemain mudanya, Marcelino Ferdinand, Aji Santoso mampu membuat tim Persebaya Surabaya bersaing di papan atas klasemen Liga 1 Indonesia. Dan salah satu aksi terbaiknya ketika melakukan kerjasama tim dengan seniornya, Samsul Arif, untuk mencetak gol. Melakukan umpan tarik lagi. Oh, gol! Super Pion! Versus Persija Jakarta. Lagi dan lagi, bocah 17 tahun milik Persebaya ini menjadi pemain paling berbahaya di Liga 1 musim ini. Aksi-aksi luar biasa seringkali ditunjukkan di atas lapangan. Bahkan saat melawan Persija Jakarta, Marcelino menunjukkan aksi kerjasama yang mengagumkan bersama Samsul Arif. Melewati Rio Taisei berlari, memberikan umpan mata kepada Marcelino, umpan ke tiang gol, jepret! Itu dia Samsul Arif Munif, striker lokal yang memang tajam dan juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan ini. Buah kerjasama cantik yang dituai oleh seorang Taisei Marukawa dan memberikan ruang play. Ya, luar biasa kita lihat. Versus Bali United. Melawan Bali United yang dikenal memiliki back yang solid, tak membuat para pemain Persebaya Surabaya gentar sedikitpun. Mereka tetap menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan kerjasama tim, dan satu gol tiki-taka malam itu jelas luar biasa. Marcelino melanjutkan ke Taisei Marukawa, memberikan umpan lagi kepada rekannya. Jepret! Lengah kita lihat para pemain Bali United dan Taisei Marukawa mendapatkan bola dari Marcelino. Dia berikan kepada Bruno yang berlari dari tempat yang tidak terlihat dan dia selesaikan dengan tendangan langsung tanpa mengontrol. Versus PSS Sleman. Memanfaatkan kesalahan pemain lawan, Bruno Moreira menunjukkan skill individu yang cukup mengagumkan. Sebelum pada akhirnya memberikan umpan pada rekannya yang lolos dari penjagaan pemain lawan. Bruno
Bruno kembali pemirsa. Masuk Bruno. Bruno kembali. Dan oh, gol! Dilakukan oleh pangkor sementara dari Persebaya Surabaya. Taisen Manukawa mencetak gol yang ke-12 di musim ini. Versus Madura United. Persebaya musim ini memang tampil luar biasa. Dengan dipenuhi pemain-pemain lincah, mereka mampu bersaing di papan atas Liga Tertinggi Indonesia. Mereka juga mampu menunjukkan aksi kerjasama umpan 1-2 yang sangat memanjakan mata pecinta sepak bola Indonesia. Seperti aksinya ketika melawan Madura United satu ini. Bola diangkat, jebret! Ini dia saya katakan tadi, mereka tidak fokus pada protes, mereka tidak membuat mentalitasnya menurun dengan keputusan tadi, tapi mereka... Versus PSS Sleman. Lewat sebuah serangan balik cepat, Bruno Moreira yang melihat rekannya bebas dari pengawalan, langsung memberikan umpan matang sebelum akhirnya diselesaikan menjadi gol. Ampun kali ini kita Bruno. Bruno kenapa lambat sekali Bruno? Oh dia tambah kecepatannya Bruno. Dioper tidak. Larinya lambat, ternyata dia menunggu dulu reaksi lawan, dia tambah sprintnya, dia lihat ya, jadi itulah 9 gol hasil tiki-taka Persebaya jadi viral di media sosial. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iManic, kunjungi toko online iManic. Linknya kami cantumkan di deskripsi.